Assalamualaikum and welcome back to Raja Afzan Channel. Hai guys, kalau korang suka dengan hasil video YouTube Raja Afzan, aku minta korang support YouTube channel ni dengan cara jangan skip iklan. Okay, thank you. Enjoy video ni. Bye bye. Wadah. Okay geng, ni kita nak buat apa? Okay, hari ni kita nak react lagu yang orang kata tengah virus trending, sekarang lah. Trending nombor satu lah dekat YouTube. Berjudul Empat Dara. Empat Dara? Empat Dara. Wow. Empat Dara duduk di tepi sungai. Apa ni? Sebenarnya lagu ni dia macam mana? Sebenarnya lagu ni dia pada satu cerita tau dekat drama TV3. Oh, betul. So, diorang jadikan challenge yang tengah kira tengah talk dekat TikTok dengan IG. Yang semua ongkol tu? Bukan. Dia kira challenge ni tengah menutup satu Malaysia tau. Satu Malaysia buat challenge ni. Tapi challenge ni dia berakhir dengan lagu yang direka daripada Faizal Tahir lah. Sebenarnya lagu ni lagu lama tau. Tapi dia kira combine kan lagu tu lirik sikit daripada lagu lama. Dan dia campur sikit lah. So dia jadi satu lagu. Okay geng, sebelum terlupa, Jangan lupa subscribe. Bagi aku nice lah. Aku tak pernah dengar lagu ni sebab aku selalu dengar orang kata apa cakap? Aku cakap Pak Dara. Aku dengar dekat IG. First time aku dengar benda ni. Macam biasa sangat lah. Tapi ni dia pandai rancakkan tau music tu. Bagi aku nice lah. So kalau kau nampak kat sini kan ada buaya tu. Untuk pengetahuan kau, buaya tu siapa? Bukan dia, aku. Dia akan bertukar jadi ikan jerung. Ikan jerung lagi melahap semuanya. Dia sedap lah melodi. Dia enjoy tau. Dia sebab guna santai lah. Santai bagi aku lah macam. Kalau dengar otak korang macam daripada contoh korang stress. Tiba korang dengar lagu ni macam-macam lah yang apa ni. Yes, betul. Masuk comel tu Zizi ni. Angah suka. Semua dia kata comel. Aku tak tahu apa dia ni. So kat sini kan, kan dia nampak yang macam diorang buat ni simple tapi gunakan banyak green screen. Yes. Kalau dengar lagu ni mesti kau nak kepala kau nak goyang. Woi, bukan tu game. Bukan dia macam enjoy. Ah. So. So dekat sini kan dia nampakkan yang dia ni tak tinggalkan apa orang kata warisan kita lah, Melayu. Tradisi kita. Culture Malaysia tu sendiri, culture Malaysia ni lah. Cakap banyak tempat-tempat yang menarik untuk kita pergi lah. Macam dia tahu tadi dekat apa? Ya, Putrajaya. Jabatan Pulau Pinang. Ni dekat Bandar Jaga Tapi Lama. Ni dekat Perak. Markas Boba. Bukan.
Kak Lina ni dia lah. So lagu ni dia orang kata apa, sampai dia tak ada panjang sangat tapi dapat mencecah berapa, 1.5 juta view dalam masa 2 hari. 2 hari eh? 2 hari. Bagi aku lagu ni simple, dia punya MV dia simple tapi lagu dia kalau kau dengar mesti macam ah kau paling kau nak goyang juga. Bukan dia lagu Faizal dia. Tahir ni dia bijak tau, dia bijak buat lagu ni sampai lagu. Kau mainkan lagu lama jadi satu music video yang baru. So music tu kau dengar macam alunan baru tapi dia ada selit-selitkan irama-irama lagu Melayu dan ada selitkan music video dia, dia simple tapi apa ni Faizal Tahir dia pandai pandai tambah macam-macam supaya nampak menarik dan dapat on trend ni dekat YouTube, betul tak? So kau ada cakap apa-apa lagi? Nak cakap sabar kat Faizal Tahir. Tahniah sebab dia buat lagu macam ni. Cakap dapat apa mengimbau kembali lagu-lagu lama macam cakap renew balik lah benda-benda tu kan. Macam buat balik, mungkin pulah balik benda tu. Generasi muda tak dengar, tak suka dengar lagu-lagu lama. Tapi bila dia buat macam ni, kita jadi automatik suka dengar lagu-lagu macam tu. Pada aku, aku memang minat lah lagu-lagu macam ni. Awal-awal tu, dia orang ada buat challenge Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si kata melabatu. Masuk! Masuk? Oh. Empat darah duduk di tepi sungai, empat darah duduk di tepi sungai. Jalan tu pada aku macam nyampah lah aku tengok kan. Macam apa ni empat darah, empat darah. Tapi bila dapat lagu ni memang nice lah. Bagi aku nice. So guys, korang jangan lupa subscribe, turn on bell notification untuk tidak ketinggalan video-video sepanjang. Thanks for watching guys. Yeah. Bye.